Hai guys, inilah PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Didirikan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum, Teknik, dan Kedokteran. Ia adalah satu-satunya perkumpulan mahasiswa di Batavia yang semua anggotanya beraliran nasionalis. Dianggap sebagai pemimpin dari organisasi-organisasi pemuda, PPPI berusaha menyatukan pemuda dengan membentuk kepengurusan yang anggotanya mewakili berbagai latar belakang etnis berbeda. Para pengurus ini kemudian mengadakan Kongres Pemuda 1 dan ikut terlibat dalam pengadaan Kongres Pemuda 2 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Sebagai organisasi politik, PPPI giat melawan pemerintah kolonial, seperti menentang penangkapan pemimpin-pemimpin PNI dan mendukung Ki Hajar Dewantara menentang UU Sekolah Liar. Namun layaknya semua organisasi lainnya, PPPI berakhir dipaksa membubarkan diri pada masa pendudukan Jepang.